Perbedaan UN dan AN. UN atau Ujian Nasional diganti dengan AN atau Asesmen Nasional. Sama atau beda, atau cuma beda istilah atau beda banget? Ujian Nasional UN resmi tidak dilaksanakan tahun 2020 dan rencananya pada tahun 2021 nanti akan diganti dengan Asesmen Nasional atau AN. Banyak yang mempertanyakan, dengan isinya sama, cuma beda istilah. Untuk menjawab masalah tersebut, berikut saya sampaikan 9 perbedaan UN dan AN. Yang pertama, dilihat dari tujuannya, jelas berbeda untuk tujuan pencapaian dari hasil belajar siswa secara perorangan atau individual dari setiap jenjang pendidikan sekolah atau madrasah. Sedangkan asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kualitas dari proses dan hasil dari pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, ditinjau dari metode. Pada ujian nasional menggunakan metode tes untuk setiap siswa dan jenis yang sama, sedangkan pada asesmen nasional menggunakan berbagai tes. Ketiga, ditinjau dari sarana. Pada ujian nasional UN menggunakan panduan soal dan komputer atau yang lebih familiar dikenal dengan SPK. Ada juga yang menggunakan UNKP. Sedang pada asesmen nasional tidak menggunakan, namun langsung dengan metode soal bertingkat di mana siswa akan mendapatkan soal sesuai kemampuannya. Yang keempat, pada ujian nasional peserta terdiri dari kelas akhir, sedangkan pada asesmen nasional peserta terdiri dari kelas 5, 8, dan 11 yang SDMI, SMPMS, dan SMAMA. Yang kelima, ditinjau dari level. Soal ujian nasional terkesan menggunakan lot atau soal mudah, sedangkan di asesmen nasional menggunakan soal dengan kemampuan berpikir tinggi. Kemudian perbedaan yang keenam adalah ditinjau dari aspek bahwa UN semata-mata untuk pencapaian kompetensi, sedangkan AN adalah kemampuan literasi membaca dalam bidang informasi, kemudian numerasi, serta lingkungan belajar siswa. Ketujuh, ditinjau dari aspek manfaat, gunakan langsung untuk jenjang berikutnya, sedangkan AN untuk kecerdasan siswa. Kemudian kedelapan, ditinjau dari segi laporannya, UN hasilnya untuk setiap siswa untuk menentukan posisi derajat, sedangkan untuk asesmen nasional adalah untuk pemetaan. Dan yang kesembilan adalah ditinjau dari persiapan mengikutinya. Untuk persiapan UN memerlukan persiapan yang sangat serius dan memeras tenaga dan pikiran, sedangkan untuk asesmen nasional kita hanya perlu kejujuran tanpa harus disertai dengan kekurangan. Demikianlah 9 perbedaan antara UN dan AN. Semoga bermanfaat. Salam cara muda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.